Halo guys, balik lagi dengan gue Hasta, and welcome to The Pedestrian. Alright, so ini adalah sebuah game yang gue temuin, dan menurut gue ini game benar-benar unik banget karena gue gak pernah nemuin game seperti ini, model seperti ini. Oke, jadi menurut gue pengen gue coba, pengen gue record, dan menurut gue ini amazing banget idenya, oke? Dan ini masih versi demo, untuk demonya masih gratis. Gue gak tahu kalau misalnya game ini benar-benar terrealisasi, rilis, karena ini game ada di Kickstarter kayaknya. Oke, kalau misalnya dia terrealisasi, gue gak tahu dia bakal bayar apa enggak. Tapi sekarang kita mainin demonya, ini masih gratis, jadi gue pengen ngecobain karena menurut gue game ini benar-benar idenya bagus banget. Oke, jadi kita mainin jadi seorang stickman di sini kalau kalian bisa lihat, tapi kita bisa gerakin dengan grafik 3D di sebelah apa di sekitarnya. Ini jadi kayak daunnya ini 3D semua. Jadi kita bisa gerakin kayak gini. Oke, so F apa ini maksudnya? Oke. What do you mean? Alright. So I think ini adalah kayak game puzzle gitu. Kalau kalian bisa lihat, jadi kalian harus narik kayak gini. Kalian ngerti lah, kalian pasti pernah tahu hal-hal seperti ini. Oke, jadi abis itu kita bisa masuk. Begini, kita ngikutin jalur ya. Benar-benar idenya bagus banget loh. Gua nggak pernah lihat ada game model seperti ini dan dengan background di belakangnya apa 3D. Ini 2,5 dimensi ya, harusnya game kayak gini. Jadi kita naik lift sekarang, oke? Okay? Ini jadi kayak apa, kayak nyambung gitu story-nya. Tapi lu maininnya cuma di little-little, di tempat-tempat kayak gini. Terus gua kemana? Sini? Ya, benar. Here we go. Terus, oh, gua harus sambungin begini. Jadi gua ke sini. Terus abis dari sini, gua bisa lompat gak? Gua bisa lompat. Oke, okay, begini. Nggak bisa. Shit. Terus gimana? Begini, gua harus nyilang gini. Kayaknya sih. I hope so loh. Semoga benar. Ya, benar. Oke, gua bisa jatuh? Bisa jatuh ke sini? Gua bisa jatuh. Nice, keren banget. Oke, so kita lanjut lagi. Terus, ini lama-lama gua yakin banget apa bakal susah. Puzzle-nya bakal susah banget. Gua sangat yakin seperti ini kayaknya gua udah mulai pusing. Oh, ini masih gampang. Ini begini. Bener dong. Jadi begini. Jadi ini game ada di Kickstarter, guys. Oke, dia lagi kayak ngelakukan campaign gitu biar game ini terrealisasi. Pastinya gua bakal support karena gua pengen ngecobain full version dari game ini. Oke, karena makin lama pasti makin susah karena gua suka juga sama game-game puzzle gitu. Terus ini kemana? I don't know. Ini adalah N, kalau kalian bisa lihat ada tanda seperti ini. Gua nggak mungkin bisa lompat. Kalau misalnya gua ke bawah sini, terus gua nggak bisa lompat ke atas sini dong. Bener gak sih? Mungkin like this. Terus, ya begini, benar. Jadi ini ke sini. Abis ini gua jatuh, terus gua ke kiri dari sini, terus naik ke atas begini. Ya, yeah, nice. Serius, gua nggak pernah nemuin game model seperti ini. Ini idenya benar-benar bagus banget. Jadi ini benar-benar clever banget publisher-nya. Tepuk tangan gue buat publisher-nya. Gue nggak tahu nama publisher-nya apa, gue lupa lagi. Ini gue download masih free gamenya, oke? Okay? Jadi kalau kalian mau ngecobain, kalian bisa cobain. Gue senang apa bagian latarnya itu loh, dia ngebuat 3D kayak gitu. Ini tinggal lompat. Nice, easy. Environment-nya bagus, kayak ngingetin gue main game Unravel. Kalau kalian ingat, ambil kunci ini. Bener? How? Oh, oke, okay. Pencet E. Oh ya, di sini ada kasih tahu dia. Cetek. Gue bisa lempar barang juga loh. Iya loh. Tuh, ada kayak ngelempar barang gitu. Jadi lama-lama bakalan susah ini. Ini gak segampang yang lo bayangin. Jadi kalau misalnya lo lihat ada 4, mungkin nanti ada satu bagian pieces kayak gini, panel kayak gini yang gak kepake. Jadi bakal ngeco kalian, oke? Okay? Jadi ini adalah N-nya. Mungkin ini begini. This is easy. No. No, ini ke kunci. Gua butuh kunci ini. Berarti ini kebalik. Begini. Harusnya sih begini. Begini bener gak? Gua gak bisa kayak gitu ya. Oh ya, ini tangga. Berarti harus tangga sama tangga. Terus ambil kunci. Like this? Probably. Terus ke atas sini. Yeah, that's right. Ke bawah sini. Iya. Yeah. Terus ambil kuncinya. Naik. Buka ini pintu. Nice. Oke. Terus ke atas. Nice. Oke. Lanjut terus. Next.
Gua nggak tahu ini berapa lama demonya. Gua harap nggak terlalu lama. Biasanya kan demo nggak terlalu lama tuh. Berarti gua ke atas sini. No. Oh shit balls, ini ada dua pintu. Gimana caranya? Gua harus bisa ambil kunci ini biar bisa ngebuka ini. Berarti gua harus ke kiri. I still dapat panel, gua bisa ke atas. Benar gak? Yang jadi pertanyaannya gua bingung gimana. Begini kah? Kayak gini. Oh, ngerti gua. Dari sini lo ke atas, terus lo turun ke bawah. Abis itu ini naik ke atas gini. Yeah, harusnya benar. Nice, oke. Masih gampang, masih bisa gue tangkap apa pakai logika. Gue harap sih gak susah nih demonya. Gue harap lo. Karena kalau susah-susah, nge-recordnya bakal lama banget. Terus bakal annoying banget. Gue bakal kesel juga kalau misalnya gue gak bisa nyelesain ini. Padahal ini gamenya bagus banget. Ini idenya kreatif banget. Lo lihat di belakang kayak benar-benar 3D banget tuh. Tuh. Bisa gerak kayak gini. Nice banget loh. Kesini. Naik ini. Terus kesini. Terus gue kemana? I don't know. Ini lumayan panjang loh. Ini gamenya lumayan panjang loh. Oh shit. Kok gue kayak ngeliat ada saw blade gitu ya. Ini kayak ada saw blade. Oh my god. Ini bakal susah. Oh no. Ini ke atas. Benar. Terus ngebuka kunci ini, terus ke atas. Ini endingnya. Berarti gue harus dari sini datang ya. Bener dong. Oh, gue pusing. Ini gue ke atas sini. Berarti gue ke atas sini karena gak ada lagi tangga. Berarti bener dong. Ya, di sini udah gak ada lagi tangga. Berarti ke sini. Lompat. Terus. Probably. Geser dikit. Ini begini. Terus begini. Lo ambil kunci, terus jatuh, terus ending deh. Bener gak? Ini masih 4, masih gampang. Kasih gue 10 gitu. Biar langsung gue tonjok, langsung apa, PC gue. Pasti gue bisa nyelesain kalau 10. Kayaknya sih bakal ada deh sampai 10, kayaknya. Tapi gak di demo ini. Begini, oke. Gue gak boleh kena itu. Alright, ambil ini. Nice. Little Stickman, padahal simple loh. Kita cuma mainin Stickman doang. Ini kalau orang kayak gini namanya Stickman guys dalam bahasa Inggris, oke? Jadi kita shit ini banyak banget. Jadi kita cuma kayak mainin Stickman gitu, tapi kalian dibuat puzzle gitu. Alright, jadi ini untuk ini pedal ini, oke? Sebentar, ini endingnya. Endingnya gimana nih? Oh my god, I don't know this one. Kayak gini, ini apa nih? Gue mau lihat. No, gak bisa. Ini apa nih? Ini lift kah? Kayaknya gue jalan terus gue bakal naik lift. Kayaknya lift deh. Terus gue ke atas sini. Terus Shit. Terus agak bawah dikit. Terus begini. Begini maksud lo? Like this? Bener gak sih? Like this? And then like this? Bener gak sih? I don't know. Coba dulu. Oh iya ini bener lift. Terus ke atas. Terus gimana gue buka ini? Oh shit. Ball salah gue. Gue bingung. Ngerti gue. I got it. Don't worry. Oke, ini begini. Naik ke sini. Terus ke sini. Ini pintu. Ya, benar begini. Dan ini exit ya. Clever. I'm genius. Oke? Nggak juga sih. Kadang gue on. Dari tadi gue mikir lama banget. Begini. Terus naik ke sini. Buka pedal ini. Idenya bagus banget loh, kreatif loh. Gue suka loh ide dari game ini. Gue gak pernah nemuin game seperti ini. Berapa kali gue ngomong, oke? Udah berkali-kali gue ngomong, ini pertama kalinya gue nemuin game. Gue sering main game kayak Stickman kayak gini, model kayak gini. Tapi untuk sampai idenya kayak gini, gue gak pernah ada. Ini udah benar, ambil kunci, habis itu lo balik. Benar gak? Ini kunci untuk ngebuka apa? Ngebuka ini. So I go this way.
No. No, no, ini endingnya. Endingnya endingnya di sini udah pasti. Nih, endingnya di sini. I don't know, guys. Begini kah? Maksud lo begini? Gua ambil kunci ini. Oke, okay, terus gua ke kanan, terus gua ke bawah, berarti ini ke bawah ya. Bener dong. Aisu gua ke sini. Kan gua udah ke bawah nih karena gua udah dapat kunci di pertama kali. Gua bisa buka pintu ini terus ke sini. Karena ini gua nyalain pedalnya, harusnya gua bisa exit dong. Gua harap sih bener loh. Gua harap. Oke, okay, kita coba aja. Ambil kunci ini. Kalau nggak dicoba, lu nggak bakal tahu. Semua itu perlu yang namanya percobaan. Gagal itu urusan biasa. Terus nyalain pedal ini. Benar nggak? Ya, benar. Pedalnya aja naik turun, naik turun. Nice. Kreatif. Benar-benar kreatif banget tuh. Oke. Okay. Terus kemana? Begini, gua nggak tahu ini berapa lama demonya. Lama banget. Oke. Okay. Terus ada bat. Lu bisa baca bat. Asshole namanya. Oh, thank you for playing pedestrian demo. Alright, so yeah, benar-benar this is cool game. Benar-benar bagus banget loh. Dia ini kok nggak salah ada di Kickstarter deh. Gua nggak tahu apa gua udah telat, apa dia udah kelar. Campaign-nya gua harap sih ini game benar-benar terrealisasi karena ini adalah game indie. Karena game indie itu benar-benar kreatif banget guys. Oke, benar-benar jauh lebih kreatif daripada AAA game. Jadi gua benar-benar mengharapkan banget karena gua pengen ngecobain full version dari game ini. Alright, so yeah, I think that's it guys. Oke, okay? I'm gonna end this episode here guys. Oke, okay? Leave a like guys kalau kalian suka dengan video ini and jangan lupa untuk di guys comment guys. And I'll see you guys in the next video. Bye bye. Tapi really? You gain the ability to turn invisible. Invisible lagi, lu punya kemampuan untuk yang namanya invisible, gak kelihatan orang buat yang gak tahu apa itu.